dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau kupuja, kau kukasih. Tenaga tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat sore. Ini jam 3 ya? Selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Nah, kurang semangat nih. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah berkenan untuk datang ke Galeri Indonesia Kaya untuk menyaksikan Wangak. Terima kasih semuanya, mari kita beri tepuk tangan. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Galeri Indonesia Kaya yang sudah mengundang Wangak pada hari ini sehingga kami dapat tampil dan dapat menghibur semuanya yang hadir di sini. Oke, sebelum kita lanjut berikutnya, mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan tentang Wangak, personil dan arti dari Wangak itu sendiri. Nah, awal dari Wangak dulu ya. Kalau Wangak itu biasanya kalau dibuat kemarin, kalau ada poster yang di share itu, ada dituliskan bahwa Orkes Kampung Wangak. Jadi banyak yang berpikir kalau Orkes Kampung Wangak dan Wangak itu adalah nama kampung. Karena Orkes Kampung Wangak, karena ada satu yang sempat tanyakan ke saya kalau Wangak itu nama kampung atau bahasa daerah. Jadi sedikit bingung, jadi sedikit saya menjelaskan bahwa Wangak itu adalah salah satu kata dari bahasa daerah Maumere yang artinya hujan, kilat, guntur, badai yang sangat dahsyat. Jadi interpretasi yang diambil Wangak adalah dahsyat. Nah, itu sedikit menjelaskan tentang Wangak. Nah, berikutnya kami perkenalkan kami bersembilan. Yang paling ujung ada Roma, violinis Wangak pada malam hari ini, pada sore hari ini. Dan yang bermain djembe, Roma ini kuliahnya di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan pemain djembe ada Kafik, Vic Frankenstein atau Vic 28. Bisa ya follow Instagramnya. Berkuliah di ISI juga, Institut Seni Indonesia. Dan yang ini, dia malam ini menemani saya sebagai vokal. Dan sebelah kiri saya juga sebagai backing vokal. Jadi pada sore hari ini kami bertiga saling melengkapi. Ini Stephen Mohorizon. Berasal dari Maumere dan mahasiswa baru di Yogyakarta. Berkuliah di UTY. Terus yang di sebelah saya sebagai backing vokal, Andi Gerald. Bisa di follow juga Instagramnya. Berkuliah di Institut Seni Indonesia. Terus sebelah kiri Andi ada kakak gimbal
dipanggil kakak gimbal karena dulu rambutnya gimbal, tapi sekarang sudah tidak gimbal lagi, jadi kakak bukan gimbal. Kakak Alvan. Kakak Alvan. Nah, dia berkuliah di Semarang. Kampus apa ya? Lupa. Di Unisura. Dan yang paling ujung, oh tepuk tangan dulu untuk kakak Alvan. Dan yang paling ujung, Peter Maurits. Dia nama Instagramnya Peter Maurits. Berkuliah di Universitas Sanata Dharma, jurusan pendidikan fisika. Calon guru, calon guru. Terus yang di depan, ada Rian Huler. Berkuliah di Atma Jaya, Yogyakarta. Dan sedikit perkenalkan alat musik kami ini berasal dari Maumere. Ini namanya Teren Bass, alat musik ini, dan dia seperti string bass, tapi dia tidak ada fret dan grip. Ini benar-benar asli dari Maumere, bernama Teren Bass. Dan ini, yang saya pegang ini adalah juk, sama dengan yang dipegang sama kakak Alvan, itu juk juga. Terus yang sebelah kiri, itu bernama benyol, alat musik benyol. Dan ketiganya, juk, benyol, dan teren bass ini berasal dari Maumere. Itu asli alat musik tradisional Maumere. Mari kita tepuk tangan untuk Maumere. Sebentar saat. Kita di sini berkolaborasi dengan djembe dan biola. Jadi pastinya mereka bukan berasal dari Maumere. Dan saya sendiri dan Lobo berkuliah di Universitas Sanata Dharma, jurusan pendidikan biologi. Calon guru juga. Dan kami semua berasal dari Maumere, kecuali pemain biola berasal dari Riau. Wah, terima kasih dia sudah membantu kita pada sore hari ini. Oke, langsung ke lagu berikutnya. Lagu ini kami akan membawakan lagu Wangak sendiri. Mungkin sebenarnya saudara-saudara yang hadir di sini bersyukur karena ini pertama kalinya Wangak membawakan, belum sempat dikeluarkan juga singlenya. Jadi spesial untuk semua yang ada di sini. Selamat menikmati. Berjudul Mangga Muda. Tapi jangan artikan yang aneh-aneh ya, beda. Buah apel, buah mangga.
dalam bertemu hatinya nona tak ku bawa lari habis hujan ada pelangi diciptakan oleh Bung Rian Huler yang bermain terewas. Mari kita berikan tepuk tangan untuk dia. Nah, langsung saja ke lagu berikutnya, lagu berasal dari Papua. Oke, kita akan mendengarkan Bung Steven. Selamat menikmati. Indah.
Itu lagu berjudul Wayang-wayang Widawi. Ya, itu lagu berasal dari Papua. Kayaknya lagu sudah lama sekali. Di YouTube juga tidak ada nih kalau dicari. Oke, langsung saja kita ke lagu berikutnya. Lagu berasal dari Nagekyo. Lagu ini, ya Nagekyo itu di Flores, NTT. Lagu diciptakan oleh salah seorang musisi NTT yang cukup terkenal juga bernama Ivan Nestorman, yang mengisahkan tentang lagu ini diciptakan untuk istrinya Mogi, berjudul Mogi. Mogi Fuku artinya seorang wanita yang cantik dan berambut keriting. Ya, itu ciri khas wanita yang dari timur ya. Jadi pada umumnya pasti manis-manis dan ada lesung pipi pasti. Oke, langsung saja. Yeah.
mogi mogi mogi. Hey mogi 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 mogi. Kyo. Ada yang mau bernyanyi bersama Wangak di sini boleh? Atau Mbak yang baju kuning mau maju? Oh. Ya. Boleh kalau mau maju nyanyi enggak apa-apa. Oh ya. Enggak apa-apa padahal rakan. Tidak apa-apa maksudnya. Ayo. Langsung saja ke lagu berikutnya. Ya ya, boleh boleh. Oh lagu Ambon ya. Oh ya ada. Oke. Okay. Oh ya, tapi begini Mama, kami menyanyi lagu Ambon tapi kita boleh menari sama-sama di sini. Ya, Pak. Iya. Oke, siap. Bagaimana, Mam? Kita poco-poco saja ya. Kita poco-poco saja. Tidak apa-apa. Ayo. Ya, mau mere Ambon ya. Maksudnya kolaborasi dengan Mama mau menari tadi. Ambon. Oke, poco-poco. Kita poco-poco dulu baru mau mirip, Mama. Mau miripnya nanti. Pocok-pocok, cuma kena yang kita
cuma ada yang kita sayang. Bagaimana mama? Poco-poco tadi kenapa tidak maju menari poco-poco di sini? Aduh. Oke, nanti saja ya, mau mere saja ya. Nanti mau mere baru kita poco-poco sama-sama. Oke, itu lagu poco-poco. Yang berikutnya, kita ke lagu Jawa dulu ya. Biasa, dialeknya dari timur jadi mengerti saja. Lagu berikutnya ini lagu dari Didi Kempot. Berjudul Sewu Kuto. Ini salah satu lagu yang di-request oleh salah satu panitia di Galeri Indonesia Kaya. Jadi selamat menikmati. Yang mau berdansa juga enggak apa-apa, dangdutan juga enggak apa-apa. Bro.
Kuto dari Didi Kempot. Ada yang kenal Didi Kempot sini? Tidak kenal kah? Oh, tahu. Oke. Langsung aja ke lagu berikutnya. Tidak ada yang mau nyanyi di sini kah? Mungkin ada yang mau nyanyi sama-sama dengan Wanga? Boleh. Mbak yang di sana atau Mbak yang di sana atau masnya ya enggak apa-apa. Atau bapak, mama, boleh kalau mau nyanyi di depan? Tidak apa-apa. Oh tidak. Tidak apa-apa. Biar saya nyanyi sendiri. Oke. Okay. Lagu berikutnya dari Batak. Ada orang Batak di sini? Horas, Horas. Oke, okay, lagu berjudul Alusia. Mungkin banyak yang tahu. Selamat menikmati.
Maaf tadi teman kita Andi lagi sedikit flu, jadi suaranya agak sedikit bermasalah. Jadi mohon harap dimengerti. Mas Soundman bisa minta tolong untuk monitornya bisa dinaikin dikit lagi. Oke, terima kasih. Langsung saja lagu berikutnya. Apa nih? Lagu berasal dari daerah timur berjudul Mana Lolo Banda. Mungkin ada yang dari Kupang di sini, yang berasal dari NTT Kupang. Oh, mungkin tahu lagunya, pasti tahu lagunya Mana Lolo Banda. Boleh kalau mau menyanyi bersama gak apa-apa. Oke, selamat menikmati Mana Lolo Banda. Soda, ele, ia tau, tata, umba, lolo, awa, pali, dudua, le, Roma,
bana fali awo fatunga dea na kame e mana lolo bana sapi bina kapiti mano e lewi atunga fali mana lolo bana fo bana fali awo fatunga dea na kame e mana lolo bana sapi bina kapiti mano e lewi atunga fali Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mama yang sudah mau menari. Yang lain boleh nih turun menyanyi di sini, menari di sini. Kenapa cuma duduk diam di atas saja? Aduh. Raket-raket. Piye iki? Parah iki. Ada kesalahan teknis, talinya putus bro, masalahnya. Main terlalu semangat begitu sudah. Tapi untuk semua yang ada di sini, bukan kalau tidak ada yang semuanya di sini berarti talinya tidak putus. Oke, langsung ke lagu berikutnya, lagu berasal dari Riau. Yang ada yang dari Riau di sini? Masuk Pego. Boleh, boleh. Berarti lengkap sudah kita Indonesia Mini di sini berarti. Oke. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam. Thank you.
tali kemudi berpilin tiga. Tali kemudi, tali kemudi berpilin tiga. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning dari Riau ya. Penciptanya siapa kalau boleh tahu? NN. No name. Berarti belum ada nama. Mungkin lagu rakyat ya. Oke, lagu rakyat kayaknya. Langsung aja lagu berikutnya. Kita ke paling barat dari Flores. Dari Manggarai. Ada Manggarai juga di sini berarti? Mana, mana, mana? Angkat tangannya mana? Manggarai, Manggarai. Oi, benar-benar Indonesia mini sudah. Manggarai di mana kah? Manggarai di mana kah? Kayaknya dia tahu nih lagunya. Lagunya berjudul Benggong. Tahu? Tapi nyanyi bisik-bisik saja ya. Rangkang lara bingo, bingo, merelele bingo, hostiga bingo, rangkang lara bingo, bingo, merelele bingo, hostiga bingo, rangkang lara bingo, bingo, merelele bingo, hostiga bingo, rangkang lara bingo, lako kotoe. Why? Kau kau toy dan lupa, kau aisyku
Selanjutnya kita ke timur sedikit dari Manggarai. Dari Bajawa, Flores. Ada orang Bajawa di sini, Uray? Wah. Benar-benar. Indonesia mini jadi sudah ini malah. Oke. Kita lagu dari Bajawa berjudul Anasius CC, lagu Jai. Kalau yang mau Jai bersama silakan maju ke depan. Nanti dipimpin sama Kakak Andi yang tampan. Tapi untuk cewek-cewek, tapi saya tidak, dia tidak tampan. Oke. Selamat menikmati Anasius CC. Oh, my.
Oke, itu lagu berirama Cai. Masuk tidak? Masuk. Atau tidak dengar ini? Dengar ya? Oke, langsung ke lagu berikutnya. Apa lagi? Jali-jali. Oke. Lagu berikutnya. Apa? Oh, waktu. Kayaknya waktu sudah habis nih. Oh, tidak, tidak. Kita berapa lagu dari panitia mungkin? Kira-kira berapa lagu lagi? Mati kah? 10 lagu. Oke, lagu berikutnya. Lagu dari Wangak sendiri. Berjudul, belum, mau mirip nanti. Tumbalah kah? Berjudul Tumbalaka. Lagu ini diciptakan oleh salah satu personil Wangak, tapi sekarang sudah pulang ke Maumere, bernama Kang Erik Bagus. Sedikit mempromosikan, Wangak punya akun Instagram dan akun YouTube. Boleh di follow akun Instagram @wangak_ atau @wangak_. Dan, atau salah, asli sebab salah. Dan di YouTube Wangak Jogja. Langsung subscribe ya. Jangan ragu. Oke. Mari kita bertumbuh laka bersama lagu. Kayaknya ini lagu kedua dari terakhir. Jadi. Sudah satu jam lebih kayak main. Ini capek ya. Oke. Yang mau menari bisa menari bersama. Ini lagu dari terakhir loh. Jadi kalau tidak ada yang menari nanti rugi. Terakhir baru menari nanti tidak puas. Jadi menari memang dari sekarang. Ya. Ayo. Mantek gue! Maika kisah
Do 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 do
kasih. Terima kasih untuk semuanya yang masih berada di sini sampai hampir satu setengah jam ya. Sudah bersama Wangak di sini. Terima kasih dan terima kasih untuk Galeri Indonesia Kaya yang sudah mengundang Wangak pada sore hari ini sehingga dapat menghibur saudara-saudari semua yang ada di sini. Terima kasih. Biasanya Wangak kalau selesai tampil ada hormat khusus untuk penonton. Nah, ini hormat yang kita bawa dari SD, dari TK malahan. Dari TK sampai tua-tua begini nih, masih bawa tuh. Okay. Beda bro. Langsung sakit selamat tuh. Satu, dua, tiga. Mai Ita Soka Toja Hama-Hama oleh Orkes Kampung Wangak. Beri tepuk tangan sekali lagi. Mungkin tadi posisi hormatnya, Mas. Posisi hormatnya tadi dulu, di foto dulu. Mungkin banyak yang mau foto kali. Mau foto kan? Tuh, mau foto. Posisi yang tadi dulu. Silakan menghadap ke depan semuanya. Oke. Yang mau foto silakan. Menghadap depan, lihat ke sini dulu ya. Ke sebelah sini. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Gaya bebas. Oh, tiga jari, oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang ke sebelah sana. Kamera yang di sebelah sana. Pilih aja salah satu. Siap, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Ya. Oh, tiga jari belum. Request nih. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang ke sebelah sini. Oke. Siap, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, sekarang drone di atas. Ya, nggak ada. Sekarang abis ini kita foto bareng-bareng sama penikmat seni. Jadi teknisnya penikmat seni diharapkan untuk berdiri lalu mengarah ke arah tengah semuanya. Untuk Orkes Kampung Wangak boleh berada di sebelah sini.